Shalom, kembali kita belajar tentang karunia iman. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk penyembuhan. Jadi iman, tiga macam iman yang digambarkan Alkitab. Iman yang biasa, Yakobus 1 ayat 19. Iman yang menyelamatkan, 1 Korintus 1. Iman yang berpegang pada janji Allah. Ya. Jadi iman yang biasa, iman yang menyelamatkan, iman yang berpegang pada janji Allah. Di dalam Galatia 3 ayat 22. Bagaimana cara kita menggunakan ya. Iman memampukan orang percaya untuk meraih kuasa dan mampu menaklukkan segala perkara. Ya, Mazmur 21 ayat 2. Iman memampukan orang percaya untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Ya. Di dalam Markus 9 ayat 23. Itulah iman. Shalom.